Siapa artis terkaya di Indonesia tahun ini? Bukan Raffi Ahmad, bukan Deddy Corbuzier, bukan pula Agnes Monica. Lalu siapa artis terkaya 2023? Halo Sobat Onet, dalam industri hiburan dan dunia artis, kemajuan zaman tampaknya sejalan dengan pendapatan besar yang mereka peroleh. Hal ini dikarenakan, banyak pelaku industri hiburan yang bersedia membayar harga tinggi untuk menghadirkan seorang artis dalam acara yang mereka adakan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, jika seorang artis masih dapat mempertahankan gaya hidup mewah dan glamor. Baru-baru ini, sebuah lembaga bernama Saidem International Research merilis analisis dan survei mereka tentang artis-artis kelas Sultan di Indonesia. Dan inilah 7 artis terkaya di Indonesia 2023, hasil survei dari Saidem International Research. Oke Sobat Onet, berikut daftarnya. Artis terkaya nomor 7, Atta Halilintar. Di posisi ketujuh artis terkaya di Indonesia ditempati oleh putra sulung keluarga Gen Halilintar, yakni Atta Halilintar. Selain sukses menjadi YouTuber, Atta Halilintar juga dikenal dengan sebagai pebisnis yang sukses di berbagai sektor sobat. Atta Halilintar, atau suami Aurel Hermansyah ini, diperkirakan meraih pendapatan sebesar 633 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dalam setiap bulannya. Jadi sobat, kekayaan Atta Halilintar ditaksir mencapai lebih dari 120 miliar rupiah. Artis terkaya nomor 6, Ayu Ting Ting. Artis terkaya nomor 6 tahun ini ditempati oleh Ayu Ting Ting. Jadi sobat, dengan pendapatan Ayu Ting Ting yang satu kali manggung bisa mencapai 200 hingga 300 juta rupiah ini, mampu mengantarkan namanya menduduki posisi ke-6 sebagai artis terkaya di Indonesia. Kekayaan Ayu Ting Ting sendiri ditaksir mencapai 215 miliar rupiah. Artis terkaya nomor 5, Inul Daratista. Di posisi kelima artis terkaya di Indonesia ditempati oleh pedangdut Inul Daratista. Jadi sobat, artis yang terkenal dengan goyangan ngebornya itu tak hanya sukses dalam dunia hiburan saja, Inul Daratista juga sukses menjalankan bisnis karaoke bersama suaminya. Total kekayaan Inul Daratista, istri dari Adam Suseno di tahun 2023 ini diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Artis terkaya nomor 4, Deddy Corbuzier. Nah Sobat Onet, artis terkaya di urutan keempat di Indonesia tahun 2023 ini, ditempati oleh Deddy Corbuzier. Jadi Sobat, menurut survei, founder PT Dektos Digital Corbuzier itu, memiliki kekayaan berkisar sebanyak 320 miliar rupiah. Artis terkaya nomor 3, ditempati oleh Raffi Ahmad. Disangka bakal menjadi artis Indonesia terkaya nomor 1, ternyata Raffi Ahmad hanya berada di posisi ketiga artis terkaya di Indonesia. Raffi Ahmad, yang merupakan seorang artis atau selebriti ini, juga sebagai pemilik dari Rans Entertainment. Jadi sobat, total kekayaan suami Nagita Slavina di tahun 2023 ini, diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar rupiah.
Artis terkaya nomor 2. Di posisi kedua ada nama artis Agnes Mo. Artis kedua terkaya di Indonesia saat ini, ditempati oleh Agnes Mo. Siapa yang gak kenal dengan artis satu ini? Agnes merupakan artis yang sukses menembus kancah internasional. Di Indonesia, ia merupakan penyanyi dengan bayaran termahal. Kekayaan Agnes Mo saat ini diperkirakan mencapai 452 miliar rupiah. Wow, fantastis. Lalu siapa artis terkaya nomor 1 di Indonesia tahun 2023? Dan inilah artis terkaya nomor 1 di Indonesia. Rey Utami. Artis terkaya di Indonesia saat ini dipegang oleh Rey Utami. Selain profesinya sebagai presenter dan influencer, tidak banyak yang mengetahui bahwa suaminya, Pablo Benua, merupakan pengusaha tambang nikel di Sulawesi Tengah dan CEO dari PT Sentul City Central Property. Rey Utami diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 4,7 triliun rupiah, belum lagi aset berupa rumah dan mobil yang bernilai miliaran rupiah. Nah Sobat Onet, itulah daftar 7 artis terkaya di Indonesia tahun 2023. Oke Sobat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, wassalam.